Hello Kitty. Candy ala. Sunil. Bukan ya? Mandra ya? Bukan Rano? Bukan. Masya Allah. Lupa. Gak enak tuh, jadi Rano. Munaro. Utrid. Satu lagi. Unyil ucing. Eh bukan, itu unyil. Unyil, utrid, sama pikabu. Bukan ucing ya mas? Bukan. Utrid sama Usro. Iya. Nonton film tahu semua film ceritanya, tapi kalau karakter, nama karakternya gue lupa di filmnya. Aduh pas gue nggak tahu. Oh Jack yang harus Jack. Oh iya yang mati ya. Dah Jack. Iya dah Jack gitu kan. Hello Kitty. Candy ala. Sunil? Bukan ya? Vicky no, kita cemburu. Iya. Karakternya cukup jarang keluar. Tapi sering Sunil. Giant. Gue cuma tau Giant, Sunil. Suzuka. Mungkin Suzuka cewek. Terus Doraemon. Siapa ya? Yang pintar. Lo tau? Yang pintar? Iya. Ada yang tau kan? Su. Deki Sugi. Ya. Aku tak kuasa, aku tak mau harus bertatapan. Oh. ME, inikah namanya cinta? Oke. Okay. Inikah cinta judulnya. Ikutin, bantu gua. Nah itu. Backstreet Boys. Duh, nggak ada yang tahu. Kalau bukan tipe. Padahal kan pernah punya boy band. Iya tapi bukan mereka kiblatnya sebetulnya. Kiblatnya apa sih kalau boleh tahu? Awal Full Colors itu kiblatnya sebetulnya kita mau bikin sebuah band yang ada sentilan rocknya, karena dulu saya punya satu band dulu Jam Master, kita bawain lagu-lagu Porno for Pilots, Stone Temple Pilots, terus Pearl Jam, ya gitu-gitu. Jadi di album pertama itu masih ada Opik, masih ada Indra, Indranya Titika Darsi, terus masih ada beberapa personelnya Slang itu yang isi teman-teman lagi main vokal yang kayak fresh lagi gitu. Pada saat itu kedua jadi udah gitulah. Aduh siapa ya? Aduh cowok nggak tahu. Alfandi. Tapi cuma tahu ya Dea sama si Leoni. Iya. Dea pernah main satu serial sama gue. Sama Leoni juga ada di Indonesia gitu.